Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tim dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di Purnomo Tenang Channel. Pada kesempatan hari ini ada yang istimewa ya teman-teman, karena kita berkesempatan berjalan-jalan dan berkunjung di salah satu peternakan burung yang paling digemari di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Nah, burung apa saja? Kemudian peternakannya apa? Kita langsung saja akan berkenalan dengan ownernya ya. Nah, kita sapa dulu sebelumnya. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Nah, ini Mas, teman-teman dari Purnomo Danang Channel ingin menimba ilmu, istilahnya sharing tentang burung-burung yang ada di peternakannya njenengan. Nah, kalau boleh, boleh diperkenalkan dulu Mas namanya. Perkenalkan, nama saya Heri Kiswanto. Saya owner di HKY Farm Jogja. Ya, tepatnya di daerah Kota Gede. Untuk alamatnya di Sarejo 1, Singosaren, Penguntapan Bandul, daerah selatan pasar lagi Kota Gede. Ya, itu ya teman-teman alamatnya tadi. Kemudian kalau boleh tahu Mas, di sini itu nama farmnya apa Mas? Kemudian yang dipelihara apa saja? Nama farm saya HKY Farm Jogja. Untuk finnya saya terfokus di Gold Amadin. Dan untuk sementara ini mau nyoba-nyoba fin baru, yaitu Diamond Fin sama Owl Fin. Mantap koleksinya ya. Nah, kalau boleh tahu Mas, sejak kapan jenengan mulai memelihara jenis burung fin ini? Kemudian pertama kali memelihara itu jenis burung fin apa? Untuk pertama kali melihara, tertarik ke fin saya dulu malah nggak sengaja sebenarnya. Saya dulu itu sebenarnya mencari posteran untuk burung blackstrut. Sebelumnya saya kan berbasis di singing di blackstrut dulu. Blackstrut kan mengalami beberapa kali produk trouble, akhirnya saya mencoba cari ke fin ke Jepang buat posteran. Mulai dari itulah saya tertarik di dunia fin. Itu kalau boleh tahu tahun berapa Mas? Sekitar tahun 2019 awal itu saya cari-cari setting tentang umbre Jepang dulu pertama kali. Oh iya, berarti pertama kali fin yang dipelihara adalah umbre Jepang ya? Iya. Kalau boleh tahu dulu memulainya dari berapa pasang? Dulu saya ngambil tempat teman di daerah Giwangan, tempatnya Mas Bundet tuh, satu pasang itu. Satu pasang? Dari satu pasang itu saya. Dari 2019 dan sekarang sudah? Ya, ada beberapa pasang itu. Sudah beraneka fin. Dan macam-macam fin. Ya. Kemudian Mas, motivasi awal dengan memelihara burung itu sebenarnya apa Mas? Maksudnya skala hobi atau skala bisnis atau bagaimana? Ya, sebenarnya sih untuk menyalurkan hobi juga. Kalau bisa ya plus dapat penghasilan buat jajan anak lah gitu. Oh gitu. Oke. Okay. Kemudian Mas, untuk jenis fin yang jenengan sebutkan tadi, kira-kira untuk perawatan hariannya bagaimana? Dari mulai dari pakan, vitamin, kemudian asinan, boleh diberitahu nggak Mas? Untuk teman-teman pemula itu biar ada gambaran jenengan perawatan hariannya seperti apa? Untuk perawatan yang penting itu kebersihan kandang, yang terus sama air minum. Kalau bisa air minum itu ya maksimal 2 hari sekali harus ganti, udah maksimal. Kalau bisa ya setiap hari ganti air minum. Air minumnya harus ganti setiap hari? Iya, yaitu faktor kebersihan terutama di minum. Biasanya kan untuk minum biasanya kan gampang kotor juga. Kalau bisa sih usahakan setiap hari ganti. Itu air minumnya harus matang atau gimana itu Mas? Untuk air minum sama sekarang saya coba pakai itu, pakai RO. Apa? RO. RO itu apa Mas? Air mineral yang RO itu. Oh. Kalau dulu saya pakai air keran. Nah, takutnya kan daerah sini Kota Gede kan banyak pengrajin, jadi kan takutnya air minumnya juga tercemar, jadi
kalau mentah takutnya nanti ke hewan peliharaan jadi pengaruh ke kesehatannya juga nanti. Gitu, disarankan pakai air mineral gitu ya. Kemudian Mas, untuk racikan pakannya sendiri bagaimana? Untuk racikan sama sih sama teman-teman, untuk gol amadin paling yang terutama milet putih, paling campuran jewawut sedikit sama kenari sedikit. Kalau boleh biar teman-teman tuh jelas gambarannya, ada mungkin ada takaran Mas, misalkan miletnya berapa, kenari sedikitnya berapa, kemudian oteknya berapa gitu. Untuk biasanya saya sekitar 5 kilo milet, nanti jewawutnya itu sekitar 1 kilo dan kenari sit sekitar setengah kilo. Jadi buat untuk campuran aja. Tapi untuk nanti untuk posisi loloh paling tak tambahin kenari sitnya lebih banyak untuk anakannya biar gemuk-gemuk biasanya. Oh, khusus untuk loloh. Endangnya loloh. Nah, pas khusus untuk loloh apakah hanya apa namanya? Jumlah kenari sitnya yang ditambah atau ada tambahan pakan lain seperti jagung dan yang lainnya? Untuk jagung saya enggak pakai. Saya modelnya pakai ini. Pakan kering, jadi saya pakai fruity bait sama gold bait untuk tambahan pakanannya untuk yang egg foodnya sekaligus okay. Untuk loloh juga. Oke, okay. Nah selanjutnya Mas, selama 2019 sampai 2024 tentunya waktu yang panjang, jenengan pasti sudah hafal periodisasi burung dari mulai bertelur sampai dengan panen anakan itu berapa lama Mas? Kalau dari anu paling sekitar usia 6 bulan 7 bulan itu burung yang penting sudah mulus itu sudah siap dijodohkan. Tapi untuk lebih bagusnya ya di atas 1 tahun sebenarnya biar indukan lebih mapan biasanya. Kalau masih muda biasanya kebanyak trouble sih. Nanti entah kadang nalur enggak mapan, kadang enggak mau angkrem, enggak mau loloh. Biasanya kasusnya di situ nanti. Itu khusus burung GA atau semuanya? Khusus burung gol amadin sih. Gol amadin disarankan untuk di atas Ya sekitar 8-9 bulan udah. 8-9 bulan. Nah, kalau boleh tahu Mas, proses bertelurnya itu berapa hari, kemudian mengeramnya berapa hari, sampai dia meloloh sampai panen berapa hari? Masalahnya kadang pemula itu enggak sabaran Mas. Usia telur baru 13 hari diingo-ingo taunya telur isi tapi dikira nggak menetas akhirnya dipecah. Nah, biar tidak terjadi hal seperti itu Mas, tolong diberi gambarannya. Biasanya sih kalau saya ngecek untuk telur GA biasanya kan ditunggu dulu sampai dia angkrem, biasanya sampai telur terakhir. Biasanya dari telur pertama itu mau ke telur kedua biasanya ada jeda, biasanya ada yang sampai 2 hari, ada sampai 3 hari. Itu baru biasanya nambah lagi. Nah, nanti untuk telur yang terakhir itu biasanya tak tunggu sekitar 5 harian dari telur terakhir, biasanya tak cek. Nanti kalau kelihatan ada uratnya, udah pakai senter tuh biasanya isi nanti. Nanti ya itu ditunggu sampai netas biasanya sekitar 15 hari sampai 20 hari dari mulai angkrem nanti. Oke, kemudian dari meloloh sampai nyapeng itu di usia berapa Mas anaknya? Untuk loloh sampai sapi dia sebenarnya sekitar usia 3 minggu sebenarnya udah mulai makan biji. Tapi untuk lebih amannya itu sekitar 40 hari. 40 hari itu sudah aman sapi biasanya. Oke, 40 hari ya teman-teman, dicatat ilmunya. Kemudian selama kurang lebih 5 tahun ini kalau nggak salah saya hitung, kendala dalam beternak burung jenis pin ini kira-kira apa Mas? Maksudnya ya suka dukanya bagaimana? Ya sempat dulu berapa periode ada nih. Jadi saya ngambil fosteran itu ternyata ya ada juga yang ada bakterinya. Jadi kayak bawa penyakit, setiap loloh anakan indigo itu pasti mati dan itu untuk penanganannya paling agak susah sih. Paling tak akhirnya kemarin tak itu ganti posteran semua, tak bongkar semua mulai dari nol lagi, jadi baru lagi. Sebentar Mas, maksudnya ini saya kok kurang paham ya. Posteran maksudnya GA difosterkan MJ gitu. Iya. Kemudian MJ-nya bawa
ada bawa bakteri. Jadi sejak ngoloh cincin itu pasti dia mati. Jadi nggak sampai besar pasti ya lo. Oh gitu ya. Nah itu ini gimana mas caranya indikator bahwa burung itu membawa parasit itu gimana? Biasanya cindilan itu nggak sampai besar sih biasanya. Jadi usia 3 hari 4 hari itu padahal posisi tembolnya juga penuh biasanya itu. Tapi entah kenapa biasanya mati itu. Oh begitu. Jadi menjenengan ini ternaknya model babuan gitu? Ya sebagian kalau ada troubli saya babu. Oh gitu. Oke. Sama siap. Ini yang troubli itu kalau antara GA biru sama silver itu kan warna mutasi. Ya. Jadi itu rawannya itu pada saat posisi mutasi ganti bulu. Biasanya rawan biasanya. Rawan kena sakit? Iya. Biasanya entah sehat tahu-tahu mati. Biasanya oh, gitu. Warna biru sama silver kan warna mutasi, jadi daya tubuhnya silver, wah itu yang mahal ya. Oke, kemudian itu kan dukanya lah, sukanya mas? Nah, sukanya kan ya setiap panennya lumayan lah, bisa buat isi-isi rumah, bisa buat jajan. Itu ya teman-teman sukanya untuk kalau panen. Panenannya. Nah, yang penting asal produk aja udah lumayan sih. Kalau boleh tahu mas, dari 2019 sampai 2024, dari yang awalnya 2 pasang MJ, kalau boleh tahu sekarang mas koleksinya ada berapa pasang dan jenis apa saja? Oh, untuk GA paling saya itu hijau ada, biru ada, silver ada, dan yang ini coba kembangin yang Ino atau Lutino. Mata merah mas? Mata merah ya. Mantap. Itu dari pasang udah ya nyisihin anakan berapa pasang itu, berapa pasang. Ada berapa pasang mas, untuk jenisnya bisa disebutkan? Maksudnya tadi kan saya lihat ada owl, ada diamond. Oh iya. Misalkan berapa pasang ini gitu. Ada, ini mencoba owl 1 pasang sama diamond 2 pasang. Sama silver bill ada, zebra beberapa pasang, zebra. Ya itu teman-teman koleksinya. Kemudian untuk pemasaran sendiri mas, mengalami kendala tidak dalam hal pemasaran? Untuk selama ini enggak sih. Sebenarnya sih banyak permintaan, tapi kadang keterbatasan anu juga deng, kekurangan apa ya? Stok burungnya enggak ada. Stok burungnya biasanya tak ambil teman-teman juga sih. Sama teman-teman nanti biasanya. Berarti lebih besar permintaan daripada ya produksinya. Iya. Karena permintaan pasar banyak, jadi jangan kadang saya kan masih terbatas, jadi belum bisa memenuhi semuanya. Paling sama teman-teman nanti. Itu dilihat teman-teman, jadi berarti prospeknya masih bagus. Masih lumayan untuk prospeknya untuk dunia film ini. Nah, untuk harapan kedepannya mas, untuk HKI Jogorogo. Iya. Di Facebook saya HKI Jogorogo. Nah, ini kedepannya harapannya seperti apa mas? Jadi mau paling tidak ya punya indukan berapa pasang lah, lebih banyak. Syukur-syukur ini bisa bangun jadi atas buat khususnya buat Gol Amadin sama mau coba yang ini diamond sama awal ini. Ya, berarti kedepannya pengen menambah materi gitu nih. Iya. Nah, pemula ini kadang semangatnya menggebu-gebu mas. Kadang dia itu bingung ingin memulai, tapi jenis burung pin apa yang ingin dibeli? Kadang semua dibeli karena belum tahu perawatan, akhirnya mati semua, akhirnya mutung. Nah, biar itu tidak terjadi mas, tolong dibagi tipsnya bagi pemula agar mereka itu nanti tidak apa istilahnya, kalau beli yang mahal nek mati ya enggak kaget, maksudnya biar enggak terjerumus lah. Ya saran saya sih lebih baik kan untuk pemula itu mencoba dulu dari komplit Jepang sama Zebrafin lah, itu perawatannya lebih mudah tuh ya, untuk produknya lebih cepat. Jadi kita bisa belajar dari itu nanti, dari komplit Jepang sama Zebrafin itu paling enggak mengerti karakter burungnya dulu.
Nanti kalau itu udah jadi banyak, barulah kita mulai ke Gulam Adin. Oke teman-teman, silahkan nanti bisa memulai dari zebra fin atau emprit Jepang. Nanti kalau sudah banyak bisa buat beli Gulam Adin gitu ya mas ya. Paling enggak mana mengetahui perawatannya dulu lah. Oh iya. Dan mas, ini biasanya yang paling ditunggu para subscriber Purnomo Danang ini. Kita kan kadang terkendala dengan materi. Materi itu kan kalau kita beli ngombyok di pasar kan kita nggak tahu kualitasnya. Nah, di HKY sendiri ada nggak ya jenis burung yang mau dijual gitu? Biar teman-teman nanti kalau misalkan cari materi, oh bisa menghubungi jenengan atau bagaimana gitu. Ada sih beberapa itu ya, Gulam Adin. Itu yang masih ada stok itu ada anakan dari jadi gen Ino, ada Post Ino Split Blue sama Lutino Split Blue ada. Nah teman-teman materi sementara itu baru itu materi Split Mame ya gitu yang ya Post Ino Post Mame sama Lutino. Nah nanti kalau ingin menghubungi mau tahu harganya berapa silakan menghubungi nomor yang tertera dalam video ya teman-teman. Oke mas, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Syukur-syukur nanti kita bisa bersambung lagi untuk video berikutnya ya. Untuk hari ini kita cukupkan sekian. Dan sebelum ditutup mas, ada nggak pesan buat para pemula di luar sana yang menyaksikan video ini, yang ingin memulai beternak seperti jenengan? Bagi untuk pemula yang penting kita suka dulu sih sama hobi kita. Untuk hasil biasanya nanti mengikuti untuk hasilnya. Oke mas, terima kasih atas waktunya dan ilmunya, sharing-sharing pengalamannya. Mudah-mudahan menginspirasi buat para pecinta fin, terkhusus para subscriber Purnomo Danang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada kesempatan hari ini. Kita sambung pada video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Oke, tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.